Kembali di Indonesia Berkurban, pemirsa, ini beredar kabar anggota DPR RI Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan ditangkap polisi Arab Saudi karena dugaan visa ilegal. Tapi kedua anggota tim pengawas haji DPR RI tersebut membantah kabar ini. Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kahfi dan anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan mengklarifikasi kabar yang beredar yang menyebut kedua anggota tim pengawas haji DPR RI tersebut ditangkap oleh polisi Arab Saudi. Ashabul Kahfi menegaskan bahwa tidak ada penangkapan atau penahanan terhadap dirinya. Politisi fraksi PAN ini menjelaskan bahwa yang sebenarnya terjadi adalah pemeriksaan dokumen oleh Askar di salah satu checkpoint di Mekah saat dirinya sedang melakukan pemantauan pemondokan jemaah. Yang pertama sih soal... Assalamualaikum, saya temui polisinya, terus saya perlihatkan saya punya visa online. Begitu dia lihat, satu menit saja, langsung bilang hak aja, langsung pergi. Dan selesai dia bilang gusan. Jadi seperti itu kejadiannya. Hubungan dengan pemberitaan yang mengatakan bahwa saya ditangkap, saya tidak benar. Alhamdulillah saya masih seperti sekarang ini, masih menjalankan aktivitas. Tadinya saya tidak mau merespons pemberitaan karena kami tim pengawas sedang sibuk-sibuknya melakukan fungsi-fungsi pengawasan.